Terkait kasus lainnya, Saudara, KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pak. Penyidik KPK menggeledah dan mengumpulkan bukti di kantor DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi seperti mantan anggota DPRD DKI fraksi Gerindra M. Taufik, pegawai BPN, pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris. Dari hasil penggeledahan di DPRD DKI Jakarta, KPK menemukan bukti elektronik terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal Perumda Sarana Jaya untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan tersangka, tetapi belum merilisnya ke publik. Dari penggeledahan ini, tim penyidik KPK mendapatkan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik gitu ya, terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah SC di DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan ya, di salah satunya dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang. Kami pastikan ketika nanti proses penyidikan ini cukup, kami akan umumkan siapa saja yang terkait sebagai tersangka, konstruksinya, dan juga termasuk kerugian keuangan negaranya berapa. Tetapi memang kemudian diduga bisa mencapai ratusan miliar ya, terkait dengan. Soal penggeledahan oleh KPK di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa malam, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung proses penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan seluruh proses penganggaran yang ada di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.